Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ibu dan Bapak, pada saat Indonesia memenangkan kontestasi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, pada saat dunia menghargai Indonesia karena berbagai kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan, it means diplomacy delivered. Pada saat negosiasi perbatasan dapat diintensifkan dan menghasilkan penyelesaian perbatasan, baik darat maupun maritim, it means diplomacy delivered. Pada saat pelayanan dan perlindungan WNI makin lama semakin mudah, pada saat negara dapat membantu mengembalikan hak-hak para TKI kita senilai 408 miliar rupiah, dan pada saat hak pendidikan dasar para TKI kita kita penuhi, it means diplomacy delivered. Dan pada saat pasar non-tradisional kita dapat digarap secara lebih baik, pada saat BUMN perusahaan swasta kita masuk pasar-pasar baru, it means diplomacy delivered. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itulah pengantar saya untuk menggambarkan bagaimana capaian diplomasi politik luar negeri kita. Kita tahu ada 4 prioritas di dalam pelaksanaan politik luar negeri, yaitu adalah pertama, melindungi NKRI kita. Kedua, melindungi warga negara kita yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Yang ketiga, peningkatan diplomasi ekonomi. Dan yang keempat adalah peran aktif Indonesia, baik di kawasan maupun di dunia internasional. Saya ingin mulai dengan pilar yang pertama, prioritas yang pertama, yaitu diplomasi kedaulatan. Diplomasi Indonesia terus bekerja untuk memastikan integritas kedaulatan NKRI terus terjaga. Ini adalah diplomasi untuk menjaga rumah kita. Dan kalau sudah menyangkut kedaulatan Ibu dan Bapak sekalian, maka tidak ada ruang untuk berkompromi. Dalam 4 tahun terakhir, upaya kelompok separatis untuk mendiskreditkan Indonesia tidak memperoleh dukungan internasional. Untuk menjaga kedaulatan juga dilakukan melalui diplomasi perbatasan. Semua orang tahu bahwa negosiasi perbatasan tidak pernah mudah, namun bahwasannya terdapat kemajuan yang signifikan, ini dikarenakan pemerintah menjalankan komitmennya untuk mengintensifkan diplomasi. Jadi kita intensifkan diplomasi, kemudian kita lihat hasilnya ada. Walaupun kita tahu bahwa diplomasi kedaulatan perbatasan selalu tidak mudah. Untuk memberikan gambaran Ibu dan Bapak sekalian betapa komitmen kita untuk mengintensifkan perundingan, 2015 kita 25 kali berunding, 2016 36 kali berunding, 2017 35 kali berunding. Dari Januari sampai Oktober tahun ini kita sudah 19 kali berunding untuk masalah perbatasan. Hasilnya antara lain, kita sudah selesaikan batas ZEE kita dengan Filipina, selesai ratifikasi bahkan sudah disahkan dengan undang-undang. Kemudian penyelesaian garis batas laut segmen timur, Selat Singapura, yang sudah dinegosiasikan cukup lama, selesai, kita ratifikasi, kita sahkan dengan undang-undang. Kemudian kita tanda tangan MOU survei untuk demarkasi darat. Dengan darat kami bekerjasama dengan Pak Mendagri, banyak sekali capaian untuk penyelesaian batas darat. Sehingga dapat kita lihat beberapa sekalian, kita intensifkan, kita selesaikan. Karena sekali lagi ada peribahasa yang mengatakan bahwa kalau kita ingin hubungan
Secara lebih nyaman, maka pagar harus kita tegaskan di mana batas-batas kita. Prioritas kedua, perlindungan warga negara Indonesia. Kita sebut diplomasi perlindungan. Ibu-bapak sekalian, meningkatkan upaya perlindungan dan keberpihakan kepada kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri tampak sangat menonjol dalam politik luar negeri pada era Presiden Jokowi. Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk WNI kita di luar negeri. Penguatan sistem perlindungan kita lakukan melalui penggunaan inovasi teknologi. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa inovasi teknologi kita untuk perlindungan WNI. Penyediaan hotline, pelayanan WNI 24 jam, safe travel, smart embassy, welcoming SMS blast, membangun website rogatory online monitoring dan sistem informasi manajemen rogatory, dan juga portal e-perlindungan. Portal e-perlindungan ini menjadi dasar bagi one data policy, sehingga sistem informasi administrasi kependudukan terintegrasi baik untuk warga negara yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan ini merupakan terobosan yang sangat besar sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Bunda Bapak sekalian, pendampingan kekonsuleran bagi warga negara Indonesia di luar negeri juga sudah tersistem dengan baik. Hak pendidikan tadi saya sampaikan untuk anak-anak TKI kita bisa lihat meningkat dengan tajam dengan peningkatan jumlah community learning center. Dan juga kita tangani masalah PPPO dengan cara penandatanganan MOU dengan 7 KR. Kita tidak hanya berusaha untuk melindungi, tetapi kita mempromosikan perlindungan itu di dalam konteks regional dan internasional, antara lain melalui ASEAN. Beberapa sekalian saya ingin menunjukkan data capaian. Kalau politik luar negeri, kata orang tidak bisa diukur dengan data, tapi kita ingin mempresentasikan data terkait dengan perlindungan. Dalam 4 tahun, Ibu dan Bapak sekalian, 51.088 kasus WNI dapat terselesaikan. 443 WNI telah bebas dari hukuman mati. 181.942 WNI TKI bermasalah telah direpatriasi. 16.432 WNI telah dievakuasi dari wilayah perang konflik. 39 WNI telah kita bebaskan dari sandera di Filipina Selatan, dan tadi saya sampaikan 408 miliar rupiah hak-hak TKI kita yang selama ini tidak terpenuhi dapat dikembalikan kepada para TKI. Beranjak ke prioritas ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, diplomasi ekonomi. Kalau kita bicara diplomasi perlindungan, diplomasi ekonomi juga merupakan diplomasi yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kita. Saya ingin ambil beberapa contoh saja. Pertama, mengenai terobosan ke pasar non-tradisional, antara lain ke Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan tentunya juga di Amerika Latin. Ibu dan Bapak sekalian, apakah bisa membayangkan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia membuat Indonesia Afrika Forum. Dalam 2 hari penyelenggaraan terdapat deal business 2 miliar US dollar. Perusahaan kita masuk di kontinen Afrika, sudah 30 perusahaan masuk di sana. Kita berinvestasi untuk busana aparel tekstil di Ethiopia, dan untuk pertama kalinya koneksi udara antara Indonesia dan benua Afrika tersambung dengan adanya penerbangan langsung Jakarta Addis Ababa. Saya ingin juga mempresentasikan bagaimana ekspansi ekspor kita. Bangladesh, kita sudah menjual 400
gerbong kereta api. Thailand, gerbong kereta api juga, dan juga pesawat NC212I. Filipina, gerbong dan juga DMU. Sudan, kita sedang jajaki gerbong kereta api. Senegal, pesawat. Meksiko, isotop dari PT Inuki. Dan juga saat ini kita mengerjakan pembangunan infrastruktur di benua Afrika. Yang kedua, agar kita bisa ekspansi, maka kita memerlukan instrumen pendukung, misalnya melalui perundingan perdagangan. Nah, untuk Afrika juga penting artinya, oleh karena itu kita sudah mulai dan sudah ada beberapa yang akan dapat diselesaikan. Yang ketiga, untuk pertama kalinya juga, seluruh penerbangan Indonesia, seluruh maskapai Indonesia dicabut larangan terbangnya oleh Uni Eropa. Ini adalah perjuangan yang sangat panjang yang alhamdulillah dapat kita selesaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bu Siti nanti mungkin juga akan bicara mengenai lisensi factory kita untuk timber ke wilayah Uni Eropa. Nah, terakhir pilar keempat, bagaimana kita berkontribusi pada dunia. Sebenarnya kalau cerita bisa dua hari dua malam, tetapi saya ingin coba ringkas yang kelihatan menonjol. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, Palestina. Kita selalu berada di depan mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tidak hanya dukungan politik, tetapi dukungan-dukungan yang lain. Pada saat Menteri Luar Negeri Palestina bertemu dengan Presiden, ini juga mengagetkan, beliau mengatakan bahwa Retno is not only fighter for Indonesia, she is also a fighter for Palestine. Ini juga menunjukkan betapa kesenangan Palestina yang diakui oleh Palestinanya sendiri. Kemudian Afghanistan, Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Menko menyampaikan, konflik sudah lama, kita diminta untuk membantu, kita membantu. Antara lain yang kita bisa lihat adalah pelaksanaan trilateral ulama meeting di Bogor pada bulan Mei. Dan kita juga membantu Afghanistan untuk capacity building macam-macam. Yang ketiga adalah mengenai pengungsi Rakhine. Ibu dan Bapak sekalian pasti ingat bahwa Indonesia adalah negara pertama yang masuk mencoba untuk membantu penanganan isu pengungsi Rakhine ini. Dan sampai sekarang kita berusaha untuk terus membantu. Yang selanjutnya adalah ASEAN. Ibu dan Bapak sekalian, pada saat kita bicara unity and security of ASEAN, maka Indonesia akan selalu berada di depan. Dan saya kira message kita sangat jelas bahwa kita ingin memiliki ASEAN yang kuat. Indo-Pasifik, sekarang kita sedang mengembangkan konsep Indo-Pasifik yang mudah-mudahan akan terus dapat didukung oleh para mitra kita. Counter terrorism, tadi Pak Menko juga sudah menyampaikan, ada beberapa kerjasama dalam bentuk bilateral, subregional, dan lain-lain. Dan saat ini kita sedang bersama dengan negara lain untuk terus berbicara mengenai women and peace. Mengenai PKO, sudah jelas bahwa kita adalah kontributor, antara lain kontributor terbesar untuk PKO, dan kita akan ingin mengembangkan partisipasi perempuan di dalam peacekeeping operation. Demokrasi juga kita sangat menonjol. Bali Demokrasi Forum kita sudah membuka dua chapter di luar Bali, yaitu di Tunisia dan Peru. Jadi saya kira itu sekilas yang dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Insya Allah dalam satu tahun ke depan, tentunya yang menjadi tugas utama kita adalah bagaimana Indonesia dapat menunaikan tugas kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang tentunya tantangannya tidak ringan. Dan dengan doa dan dukungan Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah Indonesia akan terus menjadi bangsa yang bermartabat, dihormati oleh dunia internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.